bisa mencampur seperti itu. Apa yang kita terima nanti di pengadilan itu yang kita periksa. Ya. Tapi karena asetnya itu ada di Tarakan, ya, meskipun yang penyidikan itu di Mabes Polri, tetap harus melakukan permintaannya untuk di penyidikan itu sebenarnya Mabes Polri pun berhak dimanapun wilayah hukumnya. Tapi satker pengadilan yang memeriksa nanti di mana kejadian itu, objek itu. Berarti harus diajukan ke pengadilan. Kalau seandainya objeknya ditarakan, berarti kewenangan pengadilan nanti ditarakan untuk mengadili perkara pokok perkara pidananya. Tapi ini belum tahu ya Pak, belum masuk. Kita belum tahu apakah ada surat itu atau tidak, dan kalaupun ada, mungkin kami tidak bisa menginformasikan permohonan penyitaan itu karena sifatnya rahasia dan tembusannya hanya ke penyidik. Memang tembusannya ke penyidik. Dari penyitaan ke penyidik? Iya. Enggak, tembusan penetapan apakah disetujui penyitaan itu dari ketua pengadilan itu ditembuskan ke penyidik aja. Tidak ke kejaksaan, tidak pun keluar. Tidak terekspos ini. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU narkotika berhasil diungkap Mabes Polri di Kota Tarakan. Pengungkapan tersebut bermula dengan ditangkapnya seorang pria berinisial RD saat mengalami kecelakaan dengan menabrak median jalan di depan pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Mobil berwarna putih menabrak median jalan di Jalan Yosudarso Tarakan. Kecelakaan tersebut bukan karena laka lantas murni, melainkan diduga dalam mobil tersebut terdapat satu tersangka berinisial RD pelaku kejahatan yang dalam pengejaran pihak kepolisian. Setelah diamankan polisi, RD dibawa aparat kepolisian ke Polres Tarakan. Namun informasi yang diterima Kaltara TV, RD ditangkap personil Mabes Polri sehingga tidak bisa ditemui dengan alasan masih dalam tahap pengembangan dan kewenangan penyidikan. RD kemudian diterbangkan dan dibawa ke Jakarta. Penasehat hukum tersangka Christian menerangkan, RD ditangkap setelah sehari sebelumnya, terduga TPPU lain berinisial SY ditangkap Mabes Polri. Namun dua perkara ini berbeda, hanya berkaitan modus yang sama dalam kasus TPPU. Christian menjelaskan, pada tahun 2016, RD memiliki rekan di Samarinda yang melakukan transfer uang senilai ratusan juta rupiah, bahkan mencapai 1 miliar rupiah secara bertahap. Setelah dihitung penyidik di Bareskrim Mabes Polri, totalnya mencapai 83 miliar rupiah. Polisi juga menyita beberapa aset dari tangan RD yang diduga milik AN alias HN, seorang narapidana binaan lapas kelas 2A Tarakan, berupa buku rekening, satu unit mobil, dua buah rumah di Gang Cempaka, RT 65 Jalan Bayangkara Pasir Putih, dan di Jalan Wijaya Kusuma Perumnas, Kelurahan Karanganyar, Kota Tarakan. Diketahui AN alias HN merupakan narapidana kasus narkotika jenis sabu seberat 11,6 kg di lapas kelas 2A Tarakan. Pada putusan pengadilan tingkat pertama diponis hukuman mati, namun pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung diponis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Oke, kami selaku tim kuasa hukum dari RD pada saat ke Jakarta, di sana kami langsung bertemu dengan RD di Jakarta. Sempat berbincang-bincang mengenai kasus yang dialami oleh klien kami, RD. Dan beliau menjelaskan memang pada saat itu di kisaran tahun 2016, 2019 hingga 2021 setingkat dari klien kami RD, bahwa pada saat itu memang benar klien kami RD ada kerjasama dengan salah satu rekannya yang berdomisili di Samarinda. Jadi ada transfer yang masuk ke rekeningnya RD. Dan menurut perhitungan dari rekan-rekan dari Mabes Polri, setelah dihitung kisaran sekitar 83 miliar. Dan adapun klien kami, RD tinggal di rumah salah satu napi lapas kelas 2 Tarakan, hanya sebatas antara majikan dan
anak buah, hanya pembantu seperti itu. Lalu apakah ada hubungan antara RD, Kalapas, Tarakan, dan salah satu napi yang dipanggil? Untuk saat ini mereka belum memiliki hubungan secara langsung. Artinya RD dan kepala lapas tidak memiliki hubungan. Lalu yang akan kami lakukan selaku tim penasihat hukum dari RD adalah akan terus mendampingi, kita akan menghormati proses hukum di negara Republik Indonesia. Kita hanya melakukan pendampingan terhadap RD, dan apapun nanti keputusan dari majelis hakim, dan itu patut kita hormati. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan selaku tim penguasa tim kuasa hukum dari RD. Terima kasih. Ada nomor sama dia? Ada. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Tarakan belum bisa diwawancarai awak media karena masih melaksanakan ibadah haji. Dari Kota Tarakan, Kaltara TV.